Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Saku Per, bareng Yuta dan Mio. Yileh, alasan aja kamu record. Heh, gak boleh ngejek-ngejek channel orang tahu. Iya. Oke teman-teman, kita akan memasuki rumah pengabdi setan. Tuh di belakang kita tuh. Rumah pengabdi setan. Dulunya rumah ini dihuni sama orang yang kaya guys ya, tapi karena penghuninya udah meninggal, jadi rumah ini udah kosong, udah tua. Jadi penghuninya itu dikubur di sana tuh, di sebelah jembatan merah. Rumahnya ini serem loh, kita coba ubahin jadi malam. Ini udah malam nih suasananya. Ayo, kamu yang duluan ya Mio. Habis itu baru aku. Iya benar ya. Kita akan uji nyali selama 24 jam ya. Jadi aku udah sediain makanan dan minuman. Oke, aku coba memasuki rumahnya. Ayolah, hantu, keluarlah kamu hantu. Coba aku ke atas dulu deh. Hap, hap. Ada kamar di sini. Ada tempat tidur. Wih. Coba ke sini. Wih, lihat tuh ada Yuta tuh. Aduh, jatuh lagi. Hap, ke sini. Yap, hap. Aku tunggu deh sampai 24 jam. Oke, kita tunggu dulu. Aduh, aku dingin banget sih ini. Pengen masuk dalam rumahnya soalnya ini ya. Jadi aku tunggu selama 24 jam. Ini baru jam berapa? Oh, ini baru jam... Jam berapa nih ya? Jam 8. 24 jam. Oh, kok lama banget ya ini. Udah jam 4 pagi nih. Tunggu dulu lah. Sampai jam 5 pagi. Waduh, udah subuh nih. Aku coba samperin Mio. Mio gimana? Aku bukan Mio. Apa? Kamu bukan Mio? Aku akan merasuki kamu. Masuk-masuk ke rumah sembarangan, enggak permisi-permisi dulu. Lah, kita kan udah nyale. Aduh, kamu merasuki Mio sejak jam berapa? Aku rasuki Mio sejak jam berapa? Jam 1 malam. Kabur. Aduh, aku harus gimana ini? Aduh. Gimana ini cara untuk mengembalikan Mio? Aduh. Aha, aku tahu. Bagaimana aku hancurkan rumah ini? Soalnya rumah ini udah serem banget. Aduh, rumahnya bisa hancur lagi. Aduh. Aha, aku punya ide. Caranya baca doa dulu. Aha, aku baca doa bismillah supaya hantunya kabur.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku di mana ini? Kok aku lupa ingatan? Oh iya, kita di rumah pengabdi setan nih. Tadi aku dirasukin sama apa ini? Ini langitnya masih reda sih. Waduh, kayaknya aku tadi kemasukan. Aku pengen. Hey, kamu ya, pasti kamu mengejekin. Maksudnya kamu tadi doain hantunya biar kabur ya? Iya, emang kenapa? Tapi aku tidak akan membiarkan channel kamu menjadi terkenal. Hahaha, aku akan ejek channel kamu. Jangan ya.